Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار استحفظوا من كتاب الله wa kanu alaihi syuhada'a fala takhshaw an-nasa wakhshawni wala tashtaru biayatina biayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratun lah wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa qaffayna على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ amma ja'aka min al-aqli kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Dulu saya ngaji sama ini, saya ngaji kitab ini banyak gurunya. Pertama sama guru saya Ki Mahfuz bin Ki Ma'mun, juga sama guru saya Kiai Sofyan Hadi, juga sama guru saya Syekh Mu'alim Syafi'i Hadami. Mu'alim Syafi'i Hadami kalau ngajar tafsir begini, tafsir jalan lain, dibaca dulu Qur'annya. Jadi pahalanya ntar dua kali. Waktu itu saya ngaji di daerah Petujuk, Tanah Abang, malam-malam tuh, malam Khamis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa la manafa'a fi ulumi fi darin ya amin. A'udhu billahi. Qala Allahu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, kata Allah. Fiha, yang di dalam Taurat itu hudan, terdapat petunjuk. Minadola lati, petunjuk daripada kesesatan. Wanurun, juga dalam Taurat terdapat nur. Bayanun lil ahkami, penjelas bagi segala hukum-hukum. Nur. Jadi ilmu itu nur. Jadi orang kalau punya ilmu itu di dalam dadanya banyak nur. Orang kalau punya ilmu itu di dalam dadanya punya nur. Allah hujamkan dalam dadanya banyak nur. Kita bisa paham satu masalah, siapa yang kasih bisa? Allah. Ini apaan ya? Bacaannya apa ini? Yang kasih paham siapa? Allah. Jadi mintalah banyak-banyak kepada Allah. Kamu belajar, minta sama Allah banyak-banyak, biar dikasih paham, dikasih berkah. Karena yang miliki semua adalah Allah. Yahkumu bihan nabiyuna, berhukum dengannya oleh para nabi. Min bani Israila, daripada Bani Israel. Allazina aslamu, orang-orang yang ya, yang mereka itu aslamu, inqadu lillahi, mereka tunduk kepada Allah. Lillazina hadu warabbaniyuna, terhadap orang-orang Yahudi, warabbaniyun ya, dan rabbani ya, ditafsirkan al-ulama'u, orang-orang alim ya, para ulama, minhum diantara mereka, wal-ahbaru, dan para pendeta, maksudnya al-fukaha'u, para ahli fikihnya, bima, dengan aibisababilladzi, dengan sebab yang ustuhfizu ya, ustuhfizu ya, disebabkan mereka yang diperintahkan memelihara. Ustudiu, yang mereka dititipkan akan dia. Ay istafazohumullahu iyahu, Allah memerintahkan mereka untuk menjaga akan dia, iyahu. Min kitabillah, daripada kitab Allah. Jadi Allah perintahkan dia, mereka untuk menjaga kitabullah. Ay yubaddiluhu ya, bahwa jangan sampai mereka merubah akan dia. Wa kanu alai syuhada, dan adalah mereka atasnya syuhada, menyaksikan. Annahu akun, bahwasannya itu adalah benar, hak kitabullah. Fala takhshawun nasa, maka oleh karena itu jangan kamu takut kepada manusia. Jangan takut sama manusia. Ayyuhal yahudu wa yahudi, fi izhari ma indakum, di dalam menjelaskan apa yang ada di sisi kamu. Minnati Muhammadin, daripada sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
warajmi tentang rajam wa ghairihima dan lain daripada keduanya. Jangan takut sama orang-orang, jelasin aja seadanya. Jadi kita jelasin hukum, jangan takut jelasin, apalagi isi Al-Qur'an. Jangan sampai kita ngaji doang tapi kita enggak ngerti isi Al-Qur'an. Paling kagak kita dengerin deh. Ya, kita dengerin, jangan sampai enggak ngerti apa yang kita baca ya. Setiap hari kan setiap hari kita baca sembahyang. Tapi kita enggak ngerti, jangan sampai. Paling kagak kita ngaji walau hanya dengerin doang. Wahsyauni, takutlah kamu kepada aku, fi kitmanihi, di dalam menyembunyikannya. Jangan sampai kita sembunyiin tuh sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang rajam ini mereka orang Yahudi. Wala tashtaru, dan janganlah kamu membeli. Maksudnya tastabdilu, jangan kamu menukar bi ayatina, ayat-ayat kami sama dengan qalila, dengan harga yang sedikit. Jangan ditukar dengan harga yang sedikit. Jangan ditukar sama jabatan. Jangan ditukar sama kedudukan, jangan ditukar dengan uang. Minat dunia, daripada dunia apa aja. Tak khuzunahu, yang kamu ambil akan dia ala kitsmani, atas menyembunyikannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa saja yang berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala tu ya turunkan, siapa sih yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang kafir. Nauzubillah, ini mereka benci bihi, dengannya, dengan ya Al-Qur'an umpamanya, dengan hukum Allah, dengan apa yang Allah turunkan, bihi bima anzalallah. Wakatabna, dan kami faradna, kami telah wajibkan alim atas mereka, fiha, di dalamnya, ayat Taurat, di dalam Taurat, annan nafsa, bahwasanya jiwa tuktalu, dibunuh, bin nafsi, dengan sebab jiwa yang lainnya, iza qatalat, apabila dia telah bunuh akan jiwa itu. Jadi siapa yang membunuh jiwa maka akan dibunuh lagi, namanya hukum kisos. Wal aina tuhqa'u, dan mata ya akan dicungkil, bil mait, bil aini, dengan sebab mata ya, membuat mata orang menjadi ya buta ya, itu nanti hukumannya di kisos mata juga. Wal anfa bil yujda'u, dan hidung ya dipotong, bil anfi, dengan sebab hidung. Hidung dipotong dengan sebab hidung. Hidung orang diapain gitu ya. Hidung orang diputusin, nanti diputusin lagi ya. Wal uzuna tuqta'u, telinga dipotong, bil uzuni, dengan sebab telinga, dengan sebab dia putusin telinga orang, diputusin lagi. Ini namanya kisos ya, sama-sama. Wasina, gigi tuklau, dicabut, bisini, dengan sebab gigi orang dikejar copot ya, sengaja ya, kecuali enggak sengaja gitu ya, dicopotin sama dia, dicopotin lagi. Wa fi qiraatin bi rabbi fil arbaati, pada satu qiraat dengan ropa pada yang empat. Nafsa, aina, anfa, uzun. Wal juruha, dan luka-luka, bil wajah, ini dengan dua wajah. Dengan dua wajah, ropa dan nasab. Bil wajah ini. Ropa dan nasab bacanya. Wal juruha, wal juruhu. Kisosun, luka-luka itu semua ada kisosnya. Ay yuktasu fiha, atnya dikisos dengannya, dengan sebabnya, pada sebabnya, idza amkana, apabila memungkinkan. Kalyadi, seperti tangan,
wajli dan kaki, wa nahwi zalika dan seumpama demikian. Wa ma la yumkinu dan apa yang tidak mungkin fihil hukumatu padanya hukuman. Wa hadzal hukmatu wal hadzal hukmu ini hukum wa in kutiba alaihim sekalipun diwajibkan atas mereka fa huwa muqarrarun maka itu ditetapkan fi syar'ina di dalam syariat kita. Wa man tasaddaqa bihi maka siapa saja yang bersedekah maksudnya memaafkan dia. Faman tasaddaqa maka siapa saja yang bersedekah maksudnya dia maafin. Ya, masya Allah luar biasa nih, dimaafin. Padahal dia udah dizolimin, dia enggak balas kisos, enggak, dimaafin aja. Ambil kisos sih, maksud dengan kisosnya dimaafin. Bi an makkana dengan bahwa ia menetapkan minafsi daripada dirinya, fahuwa kafaratun lahu. Maka itu sebagai kafarat lima atahu bagi apa yang ia telah datangkan akan dia sebagai penghapus dosa. Ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah telah turunkan, fil qisasi dalam qisas, enggak mau dia menghukum qisas. Pakai hukum yang lainnya, penjara umpama, wa ghairan lainnya. Fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu orang yang zalim. Ya. Jadi kalau enggak mau pakai hukum qisas itu termasuk orang zalim. Waqafaina atsma'na dan kami ya iringi ala asarim atas jejak mereka ai nabiyina jejak para nabi bi Isa bin Maryam dengan Nabi Isa bin Maryam musaddiqan al-kana membenarkan lima baina yadayhi bagi apa yang ada di hadapannya qablahu sebelumnya minat taurati daripada Taurat. Wa atayna al-injila fihi hudan dan kami berikan akan dia akan Injil, kitab Injil yang di dalam kitab Injil terdapat petunjuk min ad-dalalati daripada kesesatan wa nurun dan cahaya bayanun lil ahkami itu penjelasan bagi hukum-hukum nur. Jadi nur ya bayan bagi penjelasan hukum-hukum. Jadi kalau ada orang bisa menjelaskan hukum, itu dia Allah berikan nur di dadanya. Wa musaddiqan dan membenarkan. Halun itu menjadi al lima yubayyinu yadayhi minat taurati bagi sesuatu bayna yadayhi bagi sesuatu yang dihadapannya minat taurati daripada Taurat. Lima fi'a minal ahkami bagi apa yang di dalamnya daripada hukum-hukum wahudan dan petunjuk wa mau'izatan dan nasihat lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi nasihat tuh kalau orang yang bertakwa dia terima. Begitu. Kalau dia enggak nerima nasihat tuh bukan orang muttaqin. Jadi orang muttaqin mau izatan lil muttaqin ya. Kalau dia orang yang muttaqin dinasihatin dia terima. Kalau dia dinasihatin ngambek, itu bukan muttaqin. Ya. Apaan namanya kalau begitu ya? Ya. Bukan muttaqin dia. Nah. Kita jangan pikirin orang dah ya. Kita pikirin diri kita. Kira-kira kita kalau dinasihatin ngambek apa ya sami'na wa ata'na. Kalau dibilang ini haram langsung kita takut, jangan ini haram kita ngelawan, kita ngambek nggak mau datang lagi, nggak mau ngaji lagi. Bukan begitu, langsung apa yang ada yang kita perbuat itu haram kita rubah.
waduh ini haram, dirubah. Jangan cari yang halal, cari ama yang halalin. Ustadz yang halalin siapa ya? Jangan begitu. Dibilang haram, langsung kita rubah. Iya. Jangan sampai kita dinasihatin enggak mau. Umpama kita ada waris, masalah waris, lalu kita salah. Saudara kita enggak ambil, atau kita ambil punya orang saudara kita. Lalu kita ngaji, ketika ngaji mentok. Ketika ngaji mentok, kita makan yang haram. Pulangin duitnya, bukan ngambek sama kiainya. Begitu. Tuh, kalau dia begitu, wa mau'izatan lil muttaqin. Nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ciri orang yang muttaqin adalah menerima nasihat. Kalau kita menerima nasihat, kita termasuk insyaallah mudah-mudahan minal muttaqin. Amin. Kalau ngambek mulu, bukan muttaqin. Khawatir minal asin, nauzubillah. Asin enak enggak? Sayurnya keasinan enak enggak? Iya. Sayurnya keasinan enggak enak. Tapi bukan itu maksudnya. Asin orang yang suka berbuat maksiat. Ya, maksiat aja enggak enak. Sama tuh keasinan juga enggak enak. Ya. Jadi sifat orang muttaqin, mau izatan lil muttaqin, menerima nasihat. Iya, begitu. Kalau ada umpama di rumah kita ada yang haram, ini bagaimana supaya halal? Nah, tanya sama guru, solusinya gimana? Oh, ini begini, begini, begini. Bukannya kita ngambek, marah, bukan. Kalau marah itu bukan muttaqin. Khawatir su'ul khatimah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai. Wa qulna, dan kami mengatakan, wal yahkum ahlul injili, hendaklah berhukum oleh ahli Injil, bima anzalallahu fihi, dengan apa yang telah Allah turunkan padanya, minal ahkami, daripada hukum-hukum. Wa fi qiraatin, dan pada satu qiraat, binasbi yahkuma. Jadi yahkuma, wali yahkuma begitu. Wa kasri lami, dan kasra lamnya. Jadi liyahkuma, satu qiraat. Atfan ala ma'muli atainahu, atau atas ma'mul atainahu. Wa ma lam yahkum, siapa saja yang tidak berhukum, bima anzalallah, dengan apa yang Allah tidak, dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang fasik. Ya, orang fasik. Jadi kalau enggak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang fasik. Nah, kita gimana kalau begitu? Negara kita enggak pakai hukum Allah. Enggak pakai hukum Al-Qur'an. Ya, itu tanggung jawab para pemimpin kita. Kita mah ikutin aja. Ya. Ya, kalau kita mau pengen pakai hukum Allah, ditangkap kita. Jadi insya Allah buat kita dimaaf. Ya. Itu tanggung jawab mereka tuh yang di atas. Wa anzalna ilaika. Jadi pemimpin itu enggak gampang ya. Ya, jadi pemimpin itu enggak gampang. Ya. Tanggung jawabnya besar. Ya. Tapi kalau mereka berebut kepemimpinan,
Itu saya enggak yakin selamat. Orang yang takut akan tanggung jawab enggak mau jadi pemimpin. Dipaksa dulu baru mau. Ya, ini berebut ya. Yang berebut saya enggak yakin dia bisa memimpin. Yang ada ngerusakin. Utang jadi banyak itu ya. Ya. Yang dipimpin jadi aduh ya Allah ya Rasulullah. Ya. Wa anzalna ilaika, dan kami telah turunkan kepada engkau ya Muhammad wahai Muhammad Al-Kitab akan kitab Al-Qur'an, Al-Qur'an bil aqid dengan hak muta'alliqun bi anzalna, itu bil aqid muta'alliq dengan lafaz anzalna, musaddiqan al-keadaan yang membenarkan lima baina yadayhi bagi apa yang ada di hadapannya, qoblahu sebelumnya, minal kitabi daripada kitab, wa mu'ayminan dan muhaiminan syahidan menyaksikan alih atasnya, wal kitabu bima'nal kutubi, kitab dengan mana kutub, kitab mufrad, kutub jama' kitab-kitab, fakum bainahum, maka berhukumlah engkau di antara mereka, baina ahlil kitabi, di antara ahli kitab, iza tarafa'u ilaika, tapi apabila mereka mengadukan hukum kepada engkau. Ini menjadi pelajaran buat kita. Jadi kalau ada orang datang sama kita pengen memutuskan satu hukum, maka kita putusin. Yang datang tadi udah pengajian kita yang dari sore ya. Kalau yang datang orang muslim kita wajib putusin. Ya. Dia berhukum sama kita, kita putusin. Tapi kita putusinnya kita bisa. Kalau kita enggak bisa ya jangan. Ya, contohnya orang nanya tentang masalah waris tuh banyak yang begitu. Atau nanya apa aja masalah agama, kita jawab. Kalau memang kita bisa. Kalau enggak bisa jangan dijawab. Tanyakan kepada yang lain. Ya. Jadi kalau dia mereka siapa aja minta kepada kita untuk kita putusin, kita putusin. Kalau kita enggak diminta jangan. Nanti kamu jelek namanya. Nanti jelek namanya. Ada umpama keluarga lagi ribut-ribut ngurusin waris, kita ada suara kita. Begini gini gini gini. Kira-kira diterima apa kagak? Enggak nerima. Enggak nerima. Yang ada nama kita jelek, buruk. Yang ada nama kita buruk. Apa aja kalau kita diminta baru kita berikan, kalau enggak diminta jangan. Mau jadi pemimpin sama, kalau diminta ayo bismillah, tapi kalau enggak diminta jangan daftar. Kalau kita diminta penolongnya Allah, kalau enggak diminta enggak ada yang tolongin, nafsu doang, lemah diri kita mah. Fahkum bainahum, maka berhukumlah kamu di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan ilaika kepada engkau. Wala tattabi ahwa'ahum, janganlah kamu mengikuti hawa-hawa mereka, keinginan-keinginan mereka. Adilan, dengan menyimpang, amma ja'aka, dari apa yang telah datang kepada engkau, minal aqin, daripada kebenaran, nyimpang. Likullin ja'alna minkum, bagi tiap-tiapnya itu telah kami jadikan daripada kamu, ayuhal umam wahai umat-umat, syir'atan syari'atan, aturan ya, syari'atu aturan, wa min haja tarikon, jalan wadihan yang jelas, fid dini dalam agama, yamsuna alaihi, yang mereka berjalan di atasnya. Ya, jadi syariat
kita belajar syariat biar kita bisa jalan di jalan itu. Syariat, belajar fikih. Belajar fikih. Belajar fikih. Belajarlah kita sebelum kita diangkat menjadi seorang pemimpin. Maksudnya apa? Jangan sampai orang udah panggil-panggil kita suruh mimpin ini, mimpin itu, tahlil ono, tahlil ini, gitu ya. Mimpin apa dah semua dipanggil ke sono, panggil ke sini. Ya. Sementara kita belum cukup. Mau ngaji lagi udah keburu sibuk. Keburu sibuk. Atau ada gengsi, ya ini beratan lagi. Enggak mau ngaji. Kenapa? Udah banyak dipanggil ini penyakit dah kalau begini. Ini bahaya yang seperti ini. Belajar fikihnya, fikih itu penting. Fikih belajar, jangan sampai enggak belajar. Ilmu, jadi ilmu itu penting. Ilmu belajar ilmu. Ilmu. Enggak boleh enggak, mesti punya ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita akan lebih hati-hati. Kenapa? Karena kita tahu di sana ada lubang, kita tahu. Hati-hati enggak jalannya? Hati-hati enggak? Hati-hati, ada lubang, bisa nyemplung. Yang kagak tahu ilmu, dia hati-hati apa kagak? Kagak. Makanya penceramah yang ada ilmunya lebih hati-hati daripada penceramah yang kagak ada ilmunya. Apa aja begitu. Yang enggak ada ilmunya, yo lantang sekali. Yang ada ilmunya pelan-pelan. Gitu. Kenapa? Tadi orang ada ilmunya tahu di sana ada lubang. Banyak lubang. Rawan lubang, dia pelan-pelan. Kenapa? Dia tahu ada lubang, takut kejeblos. Tapi yang enggak tahu, wah nyelodor aja. Wah. Nyelodor aja. Ya kalau agama ketahuan salahnya kapan? Nanti di akhirat. Nah kalau dunia kan ketahuannya nyemplung umpama nyeblos ke lubang. Itu waktu juga ketahuan. Tapi kalau akhirat, tentang akhirat ketahuannya nanti di akhirat. Saya pernah jalan ke satu tempat. Lagi ada sesuatu. Di daerah Bandung. Waktu itu sama Bang Edi. Gang ini mana? Ya, umpama dah Gang Mawar umpama. Di sana Pak, belok lagi kemana Pak? Oh gitu, iya. Saya kesanain. Ini Gang Mawar, bukan Pak? Ini bukan Gang Mawar. No, di sono. Tuh orang gimana sih sebenarnya? Tuh di dunia ketahuan itu waktu juga, tapi kalau di akhirat tentang agama akhirat ketahuannya kapan? Nanti di akhirat. Nggak bisa balik lagi. Paham maksudnya? Tanggung jawab tuh. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan kita. Baik buat kita ataupun mau nunjuk orang. Buat kita maupun mau nunjuk orang. Ilmu. Yang penting ilmu, biar anak muda tapi ilmunya ada, takutnya ada ya. Jangan anak muda doang takutnya kagak, jangan disuruh. Anak muda ilmunya ada, takutnya ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebat kalau ada anak muda ilmunya banyak, takutnya pun banyak. Masya Allah.
pemuda milenium, ya. Bukan pemuda yang maksiat mulu, jangan dipakai yang begitu mah. Walaupun pinter, cerdas, tetes baca kitabnya, jangan dipakai. Ya, diasingkan dulu, nebin dulu, ya, pendem dulu, ya. Biar apa? Biar tobat dulu. Ini pemuda yang, masya Allah, yang bersinar. Walau sya'allahu laja'alakum umatan wahidatan. Dan jika Allah kehendaki, niscaya Allah jadikan kamu satu umat. Ala syari'atin wahidatin, atas satu syari'at. Walakin akan tetapi Allah farraqakum firaqan. Ya. Akan tetapi Allah Ta'ala membagi-bagi kamu menjadi beberapa golongan, ya, kepada beberapa golongan. Liyabluwakum, supaya Allah liyakhtabirakum, supaya Allah menguji kamu. Fima atakum, pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadi Allah pengen menguji kita. Allah pengen lihat seberapa banyak sabarmu, seberapa banyak ketawaduanmu. Minasyara'il mukhtalifati, daripada syariat yang bermacam-macam. Lianzural muti, lianzural muti'a minkum wal asiya, supaya Allah dapat melihat orang yang taat di antara kamu dan orang yang maksiat. Supaya Allah pengen lihat siapa yang taat, siapa yang maksiat. Allah lihat. Lihat masing-masing di kamarnya sendiri. Allah lihat siapa yang maksiat, siapa yang taat. Yang taat naik. Yang enggak taat enggak naik. Yang naikin kita tuh Allah, bukan manusia. Depan orang kita cari muka supaya ditaikin pangkat kita. Dasarnya kagak naik, kagak naik. Ya. Tentu Allah naikin yang mana? Orang yang takwa, orang yang pantas ilmunya. Lihat para ulama besar, para kiai, Allah taikin yang mana? Itu yang pintar, yang takwa. Ya. Bukan yang sembarangan. Jadi kamu dari sekarang lah, ya, meniti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kelihatannya dari kapan? Dari kecil. Imam Syafi'i dari kecil, Imam Bukhari dari kecil, Imam Ahmad dari kecil. Ada yang udah besar, tapi seribu hatu. Fudail bin Iyad udah besar, itu mah jarang yang begitu. Dari masih kecil kita meniti jalan untuk menuju kepada kesuksesan. Bertakwa kepada Allah, takwa ini haram tinggalin, makruh tinggalin. Subhanallah, kalau ada pemuda seperti itu, pemudi, ya Allah, saya bangga sekali. Saya bangga. Kenapa? Calon-calon generasi penerus. Ikutin pembimbing kita, ikutin. Nurut. Fastabiqul khairati, maka berlomba-lombalah kalian akan kebaikan. Sari'u ilaiha, berlomba-lombalah kamu kepadanya. Sari cepat-cepat, maksudnya saling cepat berlomba-lomba. Inallahi, kepada Allah, menuju Allah. Marji'ukum jami'an, kepada Allah tempat kembali kamu semuanya. Bil ba'si, dengan dibangkitkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, maka ia akan
beritakan kepadamu dengan apa yang sudah kamu lakukan padanya, ya, yang kamu berselisih min amri dini, daripada urusan agama. Wa yujzi, dan Allah akan balas kullan, akan tiap-tiapnya itu, minkum, daripada kamu, bi amali, dengan amalnya, dibalas sama Allah antar amalnya. Siapa yang berbuat kebajikan dibalas, siapa yang berbuat kemaksiatan pun dibalas. Jangan kamu merasa ini itu jadi enak banget, itu mana kecil. Bahagialah kita bisa menundukkan nafsu kita, apalagi masih anak muda, terus sampai tua kita tundukkan nafsu kita. Ini kita ngaji kayak begini, malam-malam kita ngaji, masya Allah. Ntar pagi kita ngaji lagi, sore kita ngaji lagi, nundukin nafsu namanya. Masya Allah. Sama ngajarin juga sama gitu. Masya Allah. Kalau ditanya capek, capek banget ya. Capek. Tapi kalau kita ridho, kita seneng, jadi capeknya hilang. Capeknya hilang. Senengin, cintain, capeknya hilang. Ntar insya Allah, ketika kita istiqomah ngaji, istiqomah ngajar, Allah turunkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab.